Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini pribadi membuat apa ya? Info dan tutorial tentang buka cup samping kiri kanan ya. Cup body yang belakang aja ini. Yang dari sini ke belakang. Mulai dari sini. Ini ceritanya mau ganti shock. Bukannya ganti ya, ini dari baru ya, baru keluar ya, mungkin berapa bulan, baru berapa hari mungkin ya. Ini ceritanya mau diganti maksudnya. Ini masih bagus, nggak kalah ya, cuma mau diganti yang variasi ya. Nggak salah, anak-anak muda ya. Nah ini Beat Pop, nah seperti ini, Compact Sportmatic. Jadi ini yang 2022 atau 2021 ini. Ya pokoknya itulah yang terbaru. Dan ini belakangnya hampir mirip dengan Vario 125. Apa ya, lebar ya ini si spakbornya belakang. Ya moga-moga enggak terlalu ribet ya. Kalau pribadi rasa enggak terlalu sulit. Cuma beda-beda di pengait-pengaitnya aja. Dibandingkan dengan yang Beat yang terdahulu maksudnya, pengeluaran yang terdahulu. Ini buka ini ya mungkin ya. Buka soket 1 2 3 mana ya? Oh iya 3. 1 2 3. Ini buka enggak Mas? Ini ya nanti dilihat, kalau misalkan ini mengganggu ya dibuka. Ini pribadi mungkin buka 1 2 3 dengan bautnya ini. Kan ini melengket ini. Bukan melengket ya, mengait maksudnya dia. Yang ini, yang cup samping kiri dengan kanan. Kemudian dari depan ada satu ya. Kayaknya ini nanti pribadi coba buka 1 2 1 2 dengan 1. Soalnya ini ngikut kayaknya, ini yang ngikut di bagian sini kayaknya. Ya nanti di buka aja. Dan pribadi udah siapkan alat ya, alat yang biasa standar lah. Obeng, obeng plat kecil untuk nyungkil, jangan terlalu kasar ya. Terus CT10 dengan 8 dengan 12. Dan sekarang kita langsung eksekusi. Nah ini soalnya ini kan di tengah ya, di belakangnya tangki. Nah itu, jadi kita harus buka cup body dulu untuk membuka tangkinya, keluarkan tangkinya, dan kita buka mur penahan shock belakangnya. Ya langsung kita eksekusi. Kita buka bagian mana dulu? Itu suara musik abaikan aja, soalnya ini dekat tempat rekreasi. Kita cukup tekan 1 2, kayak tekannya biasa aja, enggak, jangan terlalu kuat, nanti bisa rusak nanti. Kalau sudah, terus jungkil, keluarkan, demikian ya. Set, kelihatan ya, duduk gitu. Nah, pas tinggal pribadi zoom ya. Nah, ini kan udah ya beri tekan tadi. Pribadi ulangi sekali lagi ya. Nah ini kan, nah standarnya kan demikian ya tadi. Terus ditekan sedikit aja. Nah sudah bunyi tek, ya udah, jangan di terus karena. Kemudian jungkil. Udah. Terus satunya lagi. Set. Jadi nggak pakai baut ya. Kemudian buka tangkinya. Tutup tangkinya maksudnya. Tapi kok angel ya? Angel guys. Yey. Oh. Duh, alhamdulillah. Biarkan aja dulu. Kemudian buka ini ya. Baut. 1 2. Nah.
baterainya ini minta ngecas, satunya udah dicas. Terus buka aja sekalian lah, daripada bingung nanti. Biar jelas ya. Daripada nanti penasaran. Sebenarnya ini nggak buka. Sebenarnya nggak buka ya, harus buka karena ini kan apa ya, ya sebenarnya bisa nggak buka, bisa juga nggak buka. Kemudian buka ini cover belakang. Atau bisa nggak buka, nanti pas bukanya itu di apa ya, di dipegarkan, pegarkan. Nah, udah cukup ya. Buka cover belakang, udah. Pokoknya ada pengait-pengaitnya pinggirnya, harus di cungkil-cungkil sedikit-sedikit. Terus lubang selangnya pembuangan bensin juga dibuka. Nah, seperti ini. Kemudian buka cover bagian depan. Bagian mana ini? Kan satu. Satu ya. Duanya di samping sebelah. Nah, tiganya di bagian bawah. Dan tiganya di samping. Nah, ini tadi udah dibuka. Nah, sekarang ini. Dan kita buka coba. Oke ya. Pokoknya dicungkil aja dan keluar dengan sendirinya. Kemudian ini kan ngikutin, ngikut ke depan. Oh. Ini sendiri ya? Sendiri ya. Udah. Mas. Satu udah ya, di bagian yang ini satu udah kan, satu ini udah nggak lengket lagi. Maksudnya maksudnya ini dengan sebelah itu terpisah ya, soalnya di tengahnya itu nggak tergabung. Ini udah. Nah, sekarang kita buka bagian bawahnya.
Nah, sekarang kita lanjut yang bagian belakang, yaitu dengan speed ataupun soket di ditekan ataupun didorong masuk ke dalam, terus dijungkil keluar. Udah. Kemudian ini kan udah satu. Sini enggak ada baut ya. Oh, sini. Sini ada, masih ada satu. Nah, itu. Ini masih ada satu di belakangnya. Set. Nah, satu. Jadi kita tarik ke belakang. Ini kan udah. Set. Sepertinya ini gabung ini. Ini dengan lampunya ini gabung kayaknya. Oh ya, gabung ya. Jadi harus diangkat, angkat sedikit aja. Jadi belakangnya ini harus diangkat. Ada pengait di dalamnya. Diangkat sedikit. Kita lanjut dengan sebelahnya. Ini kan udah ya satu. Satu udah. Terus dalamnya lagi kan ada masih satu dalam. Nah, ini. Satu. Jadi pribadi rasa itu tak kirain masih gabung ya depannya ini. Udah terpisah. Belakang lagi ada yang ini. Baterainya kedip-kedip. Satu. Nah, udah. Coba kita keluarkan. Dorong ke depan kayaknya. Iya, sambil diangkat. Tuh, awas. Oh iya, ada pengaitnya di dalam. Di bagian sini tuh ada pengait. Kayak apa ya? Ini dia. Nah, ini. Jadi ini pengait ini masuk di bagian sini. Ini sebelah juga harus diangkat. Diangkat. Dan bagian sini juga masih ada. Harus dibuka lagi. Nah, di bagian sini. Didorong, kemudian dicungkil. Set. Nih. Nah, ini dia. Ya, kelihatan kan? Setelah sudah semua terbuka, coba kita buka dengan pelan-pelan, apa ya? Angkat perlahan-lahan. Angkat perlahan-lahan ya, sambil ini kan diangkat aja. Ini sebelah sudah terbuka. Ini angkat ke dorong ke depan ya, dorong ke depan, terus angkat. Ini pengaitnya ada di dalam. Tuh, awas. Nah, ini ya harus didorong ke depan sedikit, terus diangkat ya. Dorong ke depan sedikit dan angkat bagian bawahnya sini. Ini dorong terus angkat. Ini agak susah ya. Dicungkil juga bisa. Terus angkat belakangnya dan agak sedikit direnggangkan ya. Dan cabut soketnya. Soketnya ada di bagian sini. Jadi ini bisa terpisah, tapi si pabriknya membuat ini digabung dengan ini. Jadi bukanya itu enggak satu-satu ya. Misalkan kalau buka ya harus satu paket dengan lampu stopnya.
karena dia nggak pakai baut, cuma pakai pengait aja dan ada karetnya. Soketnya di bagian sini kita cabut. Soketnya ya cabut seperti halnya nyabut soket biasa ya. Nah, seperti ini. Udah cabut. Ini kan soket satu, soket satu. Nah, soket lampu malam ataupun lampu di belakangnya ini ada satu juga. Nih. Ya cabut aja. Ini ada cukup. Dan kemudian kita angkat. Sini ada cukup. Demikian ya. Demikian kalau tampilan ketika sudah terbuka. Sekarang kita buka si tangkinya. Buka tangkinya aja, mungkin buka juga ini. Coba kita buka tangkinya dulu ya. Satu. Ini menggunakan kunci 10T mm. Nah, satu ya, simpan. Sudah. Dan 3, jadi 3 boot. Coba tiba diangkat dulu tanpa membuka. Wah, tuh soketnya aja. Cabut ya soket. Tuh. Yey, guys. Dia harus perlu bantuan ya, kalau mau enak ya dibuka aja, tapi nggak usah dibuka ya. Cukup direnggangan aja demikian dan buka, buka bautnya, mur. Tapi udahlah, ini kan ganti shock breaker ataupun buka ya, terus sekalian lah. Buka mur shock breakernya. Ini bisa diamankan nggak mas? Nah, bisa lah. Ini dilepas ya kalau mau aman. Di soket nih, si ininya ini dibuka biar aman. Nah, ini udah terlepas dan dia ganti bagian bawah. Tarik malah rusak nanti. Yang penting udah paham dan cara bukanya. Sekarang kita buka bagian bawahnya. Ini bisa menggunakan kunci T12. Oh ya, kuncinya berapa mas ya? Ini yang di sini 14 mm dan di bawah 12 mm. Bisa dilihat ya. Jadi misalkan motor baru, terus Beat yang 2021 atau 2022 ini. Ya. Udah. Ingin ganti shock variasi ya, bisa belajar buka dengan cara demikian. Terbuka dan sekarang kita ganti shock dengan yang variasi.